Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tutorial Flappy Bird Remake yang keempat ini. Jadi di tutorial keempat ini, saya rencananya mau bikin animasi fly untuk si Flappy Bird dan juga game over checking ketika si Flappy Bird menyentuh pipe. Oke, jadi pertama-tama kita bikin idle animation untuk si Flappy Bird. Jadi pertama-tama kita pilih Flappy Bird dan buka animation. Kalau kalian tidak menemukan tab animation ini, cukup buka di window animation. Oke, jadi Flappy Bird animation create, dan kita akan buat folder baru yaitu animes, dan animation ini kita beri nama idle. Oke, untuk idle cukup masukkan satu grafik aja, yaitu grafik yang ini. Oke, di drag ke sini. Oke, cukup. Kita lihat Gizmo 3D icons off. Oke, cuma itu doang. Dan selanjutnya kita buat animasi baru, create new clip. Dan kita beri nama fly, save. Dan fly ini kita akan masukkan dari bird yellow 2 dan bird yellow 3. Sampelnya kita perkecil mungkin 25. Oke, jadi ini ke tengah lagi. Ctrl C, Tofi, copy paste. Lalu setelah itu ke atas, berjalan satu. Jadi ini satu kali mengepak. Saya akan bikin dua kali mengepak. Ctrl C, Ctrl V. Oke, jadi seperti ini. Oke, sampelnya mungkin udah 25. Coba dulu 25. Oke, dan di animator, kalau kalian tidak menemukan animator, buka di Windows animator. Oke, dan di animator klik kanan di idle, make transition ke fly. Oh, sebelumnya kita buat parameter baru, jadi klik parameter, klik plus, lalu bikin trigger, dan kita beri nama fly. Oke, okay. Dan di sini di tanda panah putih ini, putih diklik menjadi biru, itu artinya sedang memilih panah ini. Dan di panah biru ini kita masukkan kondisi fly. Oke, okay. Dan has exit time off, dan di setting fix duration of transition duration 0. Selanjutnya klik kanan di fly, make transition ke idle, dan di panah ini has exit time nya on, exit time nya 0, fix duration nya no, uncheck transition duration nya 0. Oke, dan kita save, lalu kita buka script di bird, klik kanan, buka di mono develop. Dan di sini kita akan buat variabel baru yaitu animator. Jadi animator, my animator. Oke, sebelumnya ketika kalian bikin animation baru di sini, jadi animation create itu secara tidak langsung dan secara otomatis si Unity menambahkan variabel komponen baru yaitu animator di Flappy Bird. Oke, jadi di animator, my animator, dan di awake kita masukkan referensi ke my animator. Jadi my animator sama dengan get component animator. Oke, okay. Dan di loncat di paling bawah sudah kita mainkan suara, mungkin sebelum ya masalah sih, sudah aja di my animator.set trigger, dan kita akan
Beri nama sesuai dengan nama yang kita masukkan di parameter, yaitu fly dalam kasus ini. Jadi set trigger, kita masukkan fly, jangan lupa tanda petik di sebelum dan sesudahnya. Lalu kita save dan balik lagi ke Unity untuk mencoba bird my animator is assigned but value is never used. Enggak, di sini dipakai kok. Okay. Kita coba play. Play. Okay, dan animasi untuk fly berjalan, tapi kita belum bisa mengecek ketika si Flappy Bird menabrak pipe. Oke, okay, jadi untuk mengeceknya pertama-tama kita pilih semua pipe dengan cara tekan Ctrl dan pilih. Oke, okay, add component box collider 2D. Oke, okay, klik dan jangan lupa is trigger. Dan di tag kita buat tag baru dengan cara pilih tag, add tag, dan di tags ini ada list is empty karena kita belum membuat tag apapun. Lalu kita klik plus dan kita beri nama pipe. Oke, okay. Cukup, kita buka lagi semua pipe dan di tag kita pilih pipe. Oke, okay. Kita save, kita cek dulu. Jadi sini di bird kita buat kayak ini, kita buat berdekatan karena ini saling berkaitan buatan Unity. Di file loncat, mainkan suara dan atur rotasi. Dan di sini kita buat method baru yaitu void on collision, oops, on trigger enter 2D. Oke, okay. Trigger enter itu sebentar saya cek dulu. On trigger enter 2D butuh collider 2D. Collider 2D kita prima call. Oke, okay. Jadi hati-hati dalam penulisan ini karena kadang kita lupa T-nya harus besar atau E-nya harus besar. Dan kadang kita tertukar antara collider 2D dengan collision 2D. Oke, okay, jadi jangan lupa ini adalah collider 2D. Oke, okay, kita cek dulu if call.compare tag pipe, maka kita tahu kalau ini adalah kita tahu kalau kita menabrak pipe. Untuk sekarang kita debug dulu dengan cara tampilkan di konsol kita menabrak pipa. Oke, save, balik lagi ke Unity. Lalu kita play. Oke, okay, kita menabrak pipa seperti yang bisa kita lihat di pojok kiri bawah. Dan kalau kita lihat di konsol, kita menabrak pipa 5 kali dan coba turn off maximize dan konsolnya kita pindahkan ke atas. Oke, okay. Kita lihat ini masih 11 12 14, jadi kita sudah tahu kapan kita menabrak pipa. Oke, okay. uh,
Selanjutnya, okay, jadi ketika menabrak pipe, oops. Okay, dia jatuh ke tanah. Ketika menabrak pipe, dia jatuh ke tanah. Okay, kalau begitu. Jadi kita tahu kalau di sini kita harus jatuh ke tanah. Bagaimana cara kita jatuh ke tanah? Berarti di update kita cek. Oops, bukan di update, di bird kita buat boolean. Is alive. Sedangkan true untuk pertama. Dan di update, if input dot get key, dan ketika kita memencet space dan kita masih hidup, maka kita akan loncat. Tapi kita tidak akan loncat kalau misalkan kita sudah mati. Jadi di sini kita set is alive sama dengan false. Jadi kita tahu kalau kita sudah mati di sini. Dan di game manager mungkin, bukan di ground. Okay. Jadi untuk is alive mungkin ada bagusnya kita buka di, kita buat di game manager. Karena kita juga butuh referensinya di ground, agar dia tidak bergerak, dan juga di pipe agar dia tidak bergerak juga. Jadi di game manager kita buat public bool. Bukan is alive, berarti kita beri nama game over. Pertama-tama kita buat false. Jadi di sini bukan is alive tapi game manager dot game, oops, dot instance, sorry, dot game over. Tanda seru sebelumnya. Jadi kalau tidak game over baru kita loncat. Tapi kalau sudah game over, input kita tidak akan bekerja. Okay, jadi is alive. Jadi di sini bukan if alive tapi game manager dot instance dot game over sama dengan true. Okay. Game manager save. Dan di ground itu cek ya, cek kalau ground sudah terlihat, tidak terlihat di kamera. Kita hanya menjalankan semua ini kalau kita belum game over. Tapi kalau sudah game over, maka kita tidak akan menjalankan semua ini. Jadi if game manager dot instance dot game over, maka return itu artinya kita akan keluar dari metode ini. Jadi apapun yang ada di bawahnya, ketika return dijalankan tidak akan dieksekusi. Oke, begitu juga dengan pipe, sama cek kalau pipe sudah tidak terlihat kamera. Jadi kita copy paste aja ini. Oke, kita cek balik ke Unity. Dan lay. Jadi semua masih berjalan, dan ketika kita menabrak pipe semuanya berhenti dan kita tidak bisa klik space. Oke. Selanjutnya,
Okay. Jadi kan kita sudah bisa membuat si ininya berhenti. Dan salah satu masalahnya adalah si kita mau si Flappy Bird untuk menengok ke bawah terus, gak menengok ke kanan. Jadi kenapa si Flappy Bird menengok ke kanan setelah di bawah? Itu karena kita mengatur rotasi si Flappy Bird-nya tergantung pada velocity Y-nya, yaitu kecepatan vertikalnya. Dan ketika kita di bawah, kecepatan vertikalnya itu 0. Dan ketika 0, si atur rotasi membuat si rotasi si Flappy Bird menjadi datar, gak ke bawah dan gak ke atas. Oke, jadi kita tidak mau mengatur rotasi ketika si Flappy Bird menyentuh ground. Oke, oleh karena itu di ground, bukan di ground tapi di background, karena kita butuh box planner ini. Di background kita butuh tag baru, add tag, klik plus, dan kita beri nama ground. Oke, dan kita ganti tagnya jadi ground. Save. Dan di sini kita buat boolean baru, yaitu bool is false sama dengan false. Jadi is false itu mengecek kalau misalkan apakah si bird sudah jatuh. Karena ketika sudah jatuh, kita tidak mau mengatur rotasi. Oke, kita buat method baru, void on collision enter 2D, dan kita butuh collision 2D. Kita beri nama call juga. Dan di sini kita cek if call.compareTag, okay, gak ada. Is call.gameObject.compareTag ground, ini berarti kita sudah menyentuh tanah. Kita cek lagi if game object dot bukan game object, game manager dot instance dot game over. Oke, ketika kita menyentuh ground, kita juga game over kan, maksudnya. Berarti game manager.instance.gameover sama dengan true. Dan is fall sama dengan true juga. Dan di fixed update, if is fall maka return. Kita coba
Coba lagi. Coba sekarang kita tidak menabrak pipe, tapi langsung jatuhkan ke bawah. Oke. Okay. Oke, okay, jadi cukup sekian untuk part sekarang. Dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua supportnya. Dan saya minta maaf kalau misalkan ada yang bertanya tapi saya gak sempat jawab atau gak bisa jawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, sama share untuk terus support saya agar terus semangat bikin videonya. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.